malam ini yang kita sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-ikram wa ashabil izam wa syaillahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khabiruhu wa khaliluhu wa syafiuhu. Allahumma salli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa ala al-malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, ba'da'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanittaqullah waratanzun nafsun ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya, wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, ini hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah taala. Sungguh Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya barang siapa dikenaki Allah Ta'ala akan kebajikan, saya berikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadatu wastifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalati ila al khairi ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa kubhi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Yang saya muliakan al fadil tuan-tuan imam kita, seterusnya saya muliakan Tuan Bilal, Tuan Siak, pengurusi masjid, jatuh kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Jalan tu. Dah tekan tu. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran, kepujian kepada Allah Ta'ala. Kena dengan izin Allah Ta'ala, sekali lagi tuan-tuan dan puan, kita dapat bersama untuk kita sambung pengajian kita di muka surat 256, tersilap saya. Betul lah. Mula 257. 257. Sayyidina Abdullah. Baik. Muka surat 257 masih dalam bab mengangkat tangan ketika bangkit daripada tasyahud awal. Ha, gitu. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar meriwayatkan anna Rasulullah SAW kana yarfa'u yadai hazwa man kibaihi. Kana yarfa'u yadaihi hazwa man kibaihi. Iza iftataha salah. Wa iza kabbara lil ruku. Wa iza rafa'a rasahu minar ruku. Rafa'ahuma kazalika aidon. Rafa'ahuma kazalika aidon. Wa kana la yaf'alu zalika fi sujud. Wakana lafalu pilka pisujud. Maksudnya sesungguhnya anna Rasulullah SAW, tengguhnya Rasulullah SAW
Kana yarfa'u adalah ia mengangkat akan dua tangannya. Hazwa mangkibaihi, bertentangan, bersetentangan akan dua bahunya. Kan? Okay? Nabi SAW mengangkat dua tangannya bertentangan dengan dua bahunya. Iza iftata solah, apabila baginda membuka sembahyang, memulakan sembahyang. Kan? Wa iza kabara liruku, dan apabila Nabi bertakbir untuk ruku. Bila Nabi takbir ruku, maka Nabi pun mengangkat tangan. Nabi pun mengangkat tangan. Ni bab mengangkat tangan ni. Kemudian wa iza rafa'a ra'sah min ruku, dan apabila Nabi mengangkat kepala daripada ruku. Rafa'a huma, nescaya Nabi pun mengangkatkan keduanya. Duanya apa? Dua tanganlah. Rafa'a huma, Nabi pun mengangkat dua tangannya. Domin huma itu kembali kepada yadai, dua tangan. Kazalika aidan, demikian juga. Fakana yalayafalu zalika fi sujud, dan Nabi tidak melakukan demikian, demikian mengangkat tangan fi sujud, dalam sujud. Dalam sujud kan, mana bila Nabi nak sujud ke ataupun bangun sujud ke, Nabi tak ada angkat tangan. Nabi angkat tangan bila nak bangun. Nak bangun ataupun apabila Nabi nak takbir ruku ataupun Nabi nak membuka sembahyang, maka Nabi pun mengangkat tangan. Ha, eh? Jadi kalau hanya sekadar-kadar lepas ruku tu nak angkat tangan, tak adalah. Tak ada kan? Macam tu. Ha, dia hadis ni bersambung dengan sebelah tu. Sebelah tu kan, la yarfa'u yadaihi fi syai'in min salatihi wa huwa qa'id. Wa idza qama min as-sajdataini ay rak'ataini wa huwa yatashahhadu awal. Rafa'a yadaihi kadzalika wa kabara. Sebut di sebelah tu cakap apa? Kan? Perindah juga wala yarfa'u yadaihi, di buku surat sebelah. Nabi tak mengangkat dua tangannya fi syai'in, pada sesuatu. Min salatihi, daripada sembahyangnya. Wa huwa qa'idun, padahal Nabi dalam keadaan duduk. Ha, Nabi dalam keadaan duduk, Nabi tak ada angkat tangan. Eh, mana duduk ni, duduk yang dasarnya dia sembahyang berdiri. Bukan duduk ni, bukan duduk yang memang orang uzur, tak. Duduk yang duduk tasyahud lah. Duduk tasyahud ataupun duduk sebelum naik. Ha, duduk sebelum bangun kan. Dia akan duduk. Jadi tidak ada mengangkat tangan. Ha, ini dalam bab mengangkat tangan dalam tasyahud lah ni. Ha, kan ketajuk itu. Ha, jadi Nabi tak ada mengangkat tangan ketika lepas sujud ataupun nak sujud. Eh, kecuali lah kalau orang tu memang sembahyang duduk. Ha, sembahyang duduk lain. Dia uzur kan, dia duduk, dia sembahyang duduk. Sudah tentu dia perlu angkat tangan ketika nak sujud ataupun nak bangun daripada sujud. Tak? Ha, dia angkat tangan lah. Tapi kalau hanya, kalau dia ni memang sembahyang berdiri, asalnya solat berdiri, jadi kemudian dia duduk waktu nak sujud, dia tak perlu angkat tangan lah. Macam tu. Ha, ni nak sebut sini ke kita. Baik, kemudian manakala dalam riwayat Abu Humin As-Saidi pula berbunyi, summa iza qama min rakataini kabara wa rafa'a yadayhi hatta yuhazi bihima mankibaihi kama kabara inda itati solah. Kemudian apabila Nabi bangkit daripada dua rakaat yang pertama, bila Nabi bangkit daripada dua rakaat yang pertama, Nabi kabara, Nabi bertakbir. Wa rafa'a yadayhi, dan Nabi pun mengangkat dua tangan. Hatta yuhazi bihima mankibaihi, sehingga bertentangan dia dengan, bertentangan dua tapak tangan tadi dengan dua bahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama kabbara inda iftitah solah, sebagaimana Nabi bertakbir ketika pembuka sembahyang. Baik, eh. Jadi terangkan dengan lapas dua rakaat di sini adalah bagi menerangkan maksud dua sujud. Okey. Jadi terangkan dengan lapas dua rakaat di sini adalah bagi menerangkan makna dua sujud. Sebagaimana disebut dari riwayat Sayyidina Ali.
Adapun lapas apabila baginda berdiri, itu bermaksud apabila berdiri tegak. Alasannya adalah lafaz iza itu merupakan syarat kepada maksud yang diungkapkan. Maka beratilah dengan, mengertilah dengan sebaik-baiknya. Mengertilah dengan sebaik-baiknya. Boleh? Boleh? Diterangkan dengan lafaz dua rakaat. Summa iza qama minna rakaataini. Kan? Kemudian apabila Nabi berdiri daripada dua rakaat. Kemudian Nabi apa? Kabarakan Nabi takbir. Diterangkan dengan lepas dua rakaat di sini adalah bagi menerangkan maksud dua sujud. Mana lepas dua sujud lah. Sebab mana yang disebut dalam Sina Ali? Sebab lepas dua sujud tu kan Nabi nak bangun. Lepas dua sujud kan Nabi nak bangun kan? Bila nak bangun tu Nabi pun rafa'a yadaihi. Bila nak bangun tadi pun Nabi pun mengangkatlah dua tangannya. Tak? Jadi adapun lapas apabila baginda berdiri, okey, itu bermaksud apabila berdiri tegak. Apabila berdiri, berdiri tegak. Ada sebut lapas berdiri situ? Iza koma tu lah kan? Betul? Iza koma, apabila ia berdiri, dia bangkit. Apabila dia bangkit lah. Iza koma, koma kan berdiri, bangkit. Iza, summa iza koma minna rak'ataini. Kemudian apabila Nabi bangun ataupun berdiri, bangkit. Daripada dua rakaat. Dua rakaat lepas dia sujud tu lah. Okay? Kabbara, maka Nabi pun bertakbir. Wa rafa'a yadaihi, kemudian Nabi pun mengangkat dua tangannya. Hatta yuhazi bihima mangkibahi, sehingga bertentangan dengan dua bahunya. Lepas dua rakaat. Lepas dua rakaat bangun kan gitu. Jadi maknanya kalau lepas iza qoma ialah apabila pergi dua rakaat habis bangun, jadi Nabi mengangkat dua tangannya. Adapun lepas apabila baginda berdiri, itu bermaksud apabila berdiri dengan tegak. Dia ada dia sembahyang, dia contohlah sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak ada empat rakaat. Rakaat pertama, rakaat kedua. Lepas rakaat pertama kita naik, tak pula angkat tangan. Lepas rakaat kedua, lepas kita tasyahud awal, kita bangun baru angkat tangan. Macam tu. Tu kan? Baru angkat tangan. Ini ada masuk di sini. Suma iza qama minar ataini tu. Kemudian apabila Nabi bangkit daripada dua rakaat pertama. Okey, maka Nabi pun bertakbir. Okey. Nabi mana takbir itu dan angkat tangan. Bukan takbir aje. Wa rafa'a yadaihi kan, dan kemudian takbir dan dua angkat setangan sekali. Okey. Jadi alasannya adalah lafaz iza summa iza tu, iza summa iza. Iza bermakna iza apabila. Apabila iza, iza itu merupakan syarat kepada maksud yang diungkapkan. Maksud yang diungkapkan. Maka mengertilah dengan sebaik-baiknya. Iza dan apabila berdiri. Mana dia suruh fahamlah. Fahamkan ungkapan itu. Ibarat yang disebut dalam di sini. Okey. Kalau yang di atas ni apa? Kalau di atas ni dia ada tak sebut berdiri, tak ada. Dalam kalau atas tu dia sebut anna sallam kana yarfa'u yadayhi hazwa mankibahi iza iftataha shalah wa iza kabara ruku wa iza rafa'a ra'sahu min ruku rafa'ahuma. Dan apabila Nabi mengangkat kepala daripada rukuk, maka Nabi pun mengangkat keduanya. Mana angkat kepala rukuk ni, mana dia berdirilah, naik berdiri. Bukan mana semata-mata angkat daripada rukuk tu. Tak? Maka apabila Nabi mengangkat, Nabi mengangkat kepala daripada rukuk, Nabi bertakbirlah. Dan mengangkat keduanya. Apa lah takbir lah, sami Allah lah. Sami Allah liman hamidah kan? Rabbana lakal hamdu kan? Rukuk kan? Rukuk. Yalah. Sami Allah lah. Sami Allah.
Sami Allah liman hamidah tu sambil Nabi pun mengangkat dua tangannya untuk adik atas tu lah. Nah, itu tu. Kazalika aidat, demikian juga. Wa kana la yafalu zalika fi sujud. Dan Nabi tak melakukan demikian dalam sujud. Mana dalam sujud tu tak adalah Nabi angkat tangan. Hanya yang ada takbir lah. Takbir berpindah rukun. Ha, tabi intiqalat. Macam tu. Faham eh? Ha, okay. Soalnya bab yang ke-10. Kepaduan duduk pada tasyahud akhir. Diwajibkan bagi seorang yang mendirikan solat duduk membaca tasyahud akhir dalam solat. Diwajibkan bagi seorang yang mendirikan solat duduk membaca tasyahud akhir dalam solat at-tahiyyatul mubarakatu salawatut thayyibah kan. Manakala duduk secara tawaruk itu adalah disunatkan. Sunat duduk tawaruk. Malah lebih afdal lah. Lebih afdal kita duduk tawaruk. Duduk yang sendeng tu kan. Ha. Jangan kita jadi sendeng sudah. Memang duduk sendeng lah. Macam tu. Ha. Satu lagi iftirash. Iftirash tu kalau nak bangun. Okay. Kecuali apabila seseorang itu ingin melakukan sujud sahwi, dia kena duduk iftirash. Kalau seorang itu dah prepare lah. Mana adalah orang kata sesuatu yang tertinggal, terlupa dalam solat. Lepas tu dah terakhir tu pun teringat, oh ada kekurangan kan. Jadi pun dia nak pun duduk, dia dah prepare untuk sujud sahwi. Jadi siapa yang nak sujud sahwi, maka dia tak perlu duduk tawaruk dulu. Cukup duduk iftirash je lah. Nanti bila dah sujud sahwi kan, barulah duduk tawaruk, barulah salam macam tu. Akan tetapi apabila dia telah selesai sujud sahwi, disunatkan untuknya duduk secara tawaruk kemudian mengucapkan salam. Ha, dah selesai sujud sahwi kan, barulah tawaruk. Selagi mana tak selesai sujud sahwi, kita digalakkan hanya sekadar duduk iftirash sahaja. Baik, kemudian apa yang penting adalah dia wajib membaca tasyahud. Dan ketahuilah bahawa tasyahud itu mempunyai beberapa bentuk. Tasyahud ada beberapa bentuk, tuan-tuan. Sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi washabbi wa baraka wasallam. Di sini kami kemukakan dua contoh tasyahud yang sesuai dengan riwayat Abdullah bin Mas'ud dan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas berbunyi, kana Rasulullah SAW yu'allimuna at-tasyahud kama yu'allimuna as-surah minal Quran. Bakana yakulu at-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa maksudnya tuan-tuan? Karena Rasulullah adalah Rasulullah SAW. Yu'allimuna, mengajarkan kami akan tasyahud. Kama yu'allimuna, sebagaimana ia mengajarkan kami akan surah minal Quran, daripada Quran. Wa kana yakunu, dalam Nabi SAW itu bersabda, bersabda yang kita kena baca, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Sampailah habis. Sampai habis. Maknanya ada situlah. Kita tengok mana. Saya tak perlu nak baca maknanya. Manakala menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud pula berbunyi, adalah kami apabila solat di belakang Rasulullah SAW, kami melapaskan assalam, salam sejahtera atasmu wahai Jibril dan Mikail. Salam sejahtera atasmu wahai Sipulan bin Sipulan. Lalu Nabi berpaling kepada kami. Nabi pun terkejut. Kan? Salam Sipulan bin Sipulan. Tak tahulah dengan siapa yang ni salam. Kan? Sahabatlah. Nabi pun berpaling. Lalu Nabi pun bersabda, inna Allah wassalam. Sungguhnya Allah Ta'ala itu yang bernama assalam. Fa'iza salah hadukum falyakul. Maka bila semayang salah seorang kamu, maka naklah dia berkata, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah.
Assalamualaikum. At-tahiyatu lillah wa salatu wa taiban. Lain sikit kan? Lain ke apa? Asal at-tahiyatu lillah wa salawatu wa taibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salikim. Salihin. Fa innakum iza kultumuha asabat kullu abdin salih bis samai wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha gitu. Ini nabi antara nabi ajarlah. Ha kan yang, tapi yang biasa kita baca tu lain sikit kan. Yang kat atas tadi kan. Ha yang atas yang itu daripada Ibn Abbas yang atas tadi. Itu daripada Ibn Abbas. Yang ini daripada Ibn Mas'ud. Ha okey, ini riwayat Ibn Mas'ud pula. Ibn Mas'ud ni dia lain sikit. Ya nabi kata at-tahiyatu lillah wassalawatu thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi solihin. Ha ni dia punya lafaz dia. Bezalah sikit. Kat atas tu. Fa innakum maka sesungguhnya kamu idza qultumuha apabila kamu berkata akannya. Akannya tadi lafaz tahiyat tadi. Asabat kullu abdin soleh, menimpa setiap hamba yang soleh, bisama'i wal ar, sama ada di langit ataupun di bumi. Sama ada di langit ataupun di bumi. Mana ditimpa ni kemungkinan menerima pahala lah. Menerima rahmat macam tu. Kan? Ataupun hamba yang soleh, maknanya apa yang kita baca tadi akan menimpa. Kan disebut tadi wa ala ibadis solihin kan? Betul tak? Assalamu alayna wa ala ibadis lain solihin. Sejahtera atas kami dan atas hamba yang soleh. Ah gitu. Fa innakum maka sunnah kamu iza qultumuha apabila kamu berkata akan dia tadi wa ala ibadis lain solihin tadi asabat kullu abdin soleh. Mana mengenai setiap hamba yang soleh sama ada di langit atau bumi. Ha macam tu. Sama ada di langit bumi tu. Dia akan kena. Ha dia akan menimpalah. Tertimpalah gitu kan. Ha maknanya akan sejahtera lah maksudnya. Sejahteralah hamba tadi sama ada di langit ataupun di bumi. Okey. Kemudian boleh sambung asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ha lain sikit. Abduhu wa rasuluh insya-Allah. Baik. Kemudian ada nombor dua. Nombor dua tu yang mana tu? Nombor satu. Nombor satu dan nombor dua. Jumpa. Ha? Ada tulis kecil tu nombor dua. Yang mana satu? Tak ada pula. Jumpa, Mam. Soalan ini tak? Oh, kat atas. Jumpa tak? Adalah Rasulullah mengajarkan kami bertasyahud sebagainya baginda Rasulullah mengajar kami akan surah Quran. Ada, dia ada nombor dua kecil. Okey, ada nombor dua kecil. Jumpa tak? Okey, lapas yang berbunyi sebagaimana beliau mengajarkan Quran kepada kami ini mengisyarahkan kepada kita bahawa ketentuan lapas tasyahud itu mengisyarahkan kepada kita bahawa ketentuan lapas tasyahud itu ditentukan. Ha, mana sebagaimana Nabi mengajar pada kita pada para sahabat berkenaan dengan surah Al-Quran, maka Nabi juga mengajar para sahabat radhiyallahu anhum akan tasyahud. Maknanya seseorang itu tak boleh membaca pengucapan yang lain selain daripada tasyahud tersebut. Mana kalau kita nak ucapkan benda lain yang selain daripada tasyahud, maka tak boleh. Akan tetapi seseorang itu dibolehkan menambah pengucapan berdasarkan kepada asasar yang banyak daripada sahabat. Ianya berlainan dengan mengucapkan selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian hadis ini menuntut kita wajib supaya mengucap selawat secara tertib. Macam tu.
Jadi maknanya ni antara ni mana ada beza tadi kan? Jadi asalkan daripada asas sahabat, mana ada sumber sahabat bolehlah kita guna pakai. Macam yang belakang itu daripada Abdullah bin Abbas. Ini yang biasa kita baca. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah kan? Okey, yang belakang Ibnu Mas'ud pula. Dia at-tahiyatul lillah wa salawatu thayyibah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tapi tak adalah orang baca yang Abdullah bin Mas'ud punya ni. Kalau baca kan orang belakang terkejut dah. Dia kata imam baca salah. Yelah, imam baca salah. Lain pula imam tu. Dia saya belajar lain pula. Macam tu. Subhanallah. Ah, macam tu banyak subhanallah kan belakang tu. Macam tu. Imam baca salah kan? Yelah, lepas tu imam pun kena pecat lah. Baik. Seluruhnya tuan-tuan. Kemudian kita lihat terjemahan tadi, sesungguhnya Allah itu ialah as-salam. Mana sumber kesejahteraan. Apabila salah seorang pada kamu ingin mendirikan solat, maka hendaklah dia mengucapkan maksudnya segala salam itu hanyalah milik Allah. Kan? Demikian pula segala selawat rahmat itu dan segala yang baik. Semoga salam sejahtera itu terlimpah kepada engkau wahai Nabi Allah. Itu juga rahmat dan berkatnya. Semoga salam sejahtera juga dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba semua hamba Allah Ta'ala yang soleh. Sesungguhnya aku mengakui bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan aku juga mengaku bahawa Nabi Muhammad itu bersuruh Allah. Okay. Dalam terjemahan tu dia tak terjemahkan. Fa'innakum iza kultumuha tu dia tak terjemahkan. Jadi saya terjemahkan lah. Kan? Fa'innakum iza kultumtumuha iza kultumuha asabat kullu abdin salih fis samai wal ard tu dia tak ada terjemahan tu. Jadi saya bantu tuan-tuan terjemahkan lah. Boleh. Berseterusnya, oleh itu apa saja jenis tasyahud yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh dilafazkan. Dan boleh lepaskanlah. Habis titik. Dan tidak seharusnya bagi kita menyatakan assalamu ala nabi itu tak boleh. Assalamu ala nabi sebagai gantian daripada lepas assalamu alayka ayuhan nabi. Yang biasa kita baca assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kan. Tak ada kita baca assalamu ala nabi, tak ada. Okey. Jadi assalamualaikum ayuhan nabi ketika mengucapkan tasyahud sebabnya adalah perkataan sahabat. Kalau benar-benar daripada mereka sekalipun tidak dapat menghapuskan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kaedah yang tersebutkan dalam ilmu sulufik gitu. Okey, ada pembahasan tu nombor 4 tu. Oi, panjang belakang ni. Pembahasan ni panjang tuan-tuan. Okey, kita lihat pembahasan assalamu ala nabi dan juga assalamu alaika ya ayuhan nabi. Assalamu alaika ayuhan nabi. Baik, ada pun riwayat daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud dan lainnya menyatakan bahawa mereka mengubah kata-kata assalamu alaika ayuhan nabi kepada lafaz assalamu ala nabi. Itu sebenarnya riwayatnya syas. Syas ni maknanya ada kekurangan lah. Itu syas. Riwayatnya syas lah. Kurang kan? Ada kelemahan, kekurangan. Ini kerana ia bertentangan dengan beberapa riwayat yang lain. Daripada benda masuk juga. Lagipun riwayat tersebut bertentangan dengan ijma' para sahabat. Jadi ulama' kata para sahabat telah ijma'. Mana lapas yang kena pakai ialah assalamualaikum ayuhan nabi, bukan assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Tapi yang masyurnya assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Macam tu. Sebagai contoh, Sayyidina Umar bin Khattab pernah mendengar orang ramai mengenai tasyahud di atas mimbar ketika baginda ataupun beliau menjadi khalifah Amirul Mukminin, iaitu dengan lafaz assalamu alayka ayuhan nabi.
Assalamualaikum ayuhan Nabi. Peristiwa tersebut dihadiri dengan sebagian besar daripada kalangan sahabat dan tiada siapa pun yang mengingkarinya. Riwayat ini sebagaimana disebut dalam kitab Muwatta' Imam Malik, kitab Risalah Imam Syafi'i, kemudian hadis Imam Baihaqi. Berkenaan hadis ini, Imam As-Sailai dalam kitabnya An-Nafs Ar-Ri'ayah menyatakan bahawa hadis ini adalah sahih sanadnya. Bagi saya ianya memang tepat sekali. Hadis berkenaan dengan Sayyid Umar tu lah. Berkenaan dia baca tasyahud tu ketika mimbar kan. Atas mimbar tu, maka Sayyid Umar kata Assalamualaikum ayuhan Nabi. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar, dalam kitab Fathul Bari juzuk kedua menyatakan Imam Malik dan para sahabat memilih tasyahud Umar kerana Umar sendiri yang mengajarkan tauhid tersebut pada orang ramai di atas mimbar dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Yang demikian bentuk tasyahud tersebut telah pun menjadi ijma', telah jadi ulama' lah sepakatlah. Jadi lafaz yang diguna pakai Assalamualaikum ayuhanna ayuhan Nabi. Kemudian diriwayatkan secara kuat daripada Al-Qasim bin Muhammad. Bukan Muhammad Qasim. Bukan Muhammad Qasim. Al-Qasim terbalik pula kan? Terbalik pula. Daripada Al-Qasim bin Muhammad, mak saudaranya Sayyidina Aisyah. Mak saudara dia Sayyidina Aisyah kan? Berbunyi apabila Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengucap tasyahud, dia mengucapkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Muhammad Al-Qasim Muhammad tadi pun dengar daripada Sayyidina Aisyah begitu. Jadi perawi hadis ini ialah Al-Qasim bin Muhammad. Dia dilahirkan pada zaman Khalifah Ali. Kemudian Sayyidina Ali juga pernah mendengar Aisyah. Sayyidina Aisyah melafazkan demikian sebelum kewafatan beliau. Jisru itu apa tuan-tuan? Apa yang diriwayatkan oleh sebahagian orang yang berbeza dengan riwayat ini dihukum sebagai syas. Syas kan? Ada kelemahan, kekurangan di situ. Syas. Jadi. Baik. Hadis Al-Qasim ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Ma'rifat As-Sunan Wal Asar. Ini adalah riwayat yang sahih. Kemudian dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa Sayyidina Abu Musa Asy'ari pernah mengajar. Sayyidina Musa Asy'ari juga pernah mengajar orang mengenai tasyahud dengan lepas Assalamualaikum ayuhan Nabi. Dia seru itu tuan-tuan, apabila ada riwayat yang menyebut lapas yang bertentangan dengan lapas di atas, maka lapas itu adalah syas. Umat Islam yang bermukim di zaman Nabi, yang hidup di Mekah, Yaman dan semenanjung Arab, serta orang-orang yang bermukim jauh daripada tempat baginda Rasulullah SAW di Madinah, mereka mengucapkan selawat dan salam dengan lapas yang rasmi yang diajarkan. Dan mereka tidak sekali disuruh bagi menukar lapas tersebut meskipun mereka itu berada jauh daripada baginda Rasulullah SAW. Nampak? Walaupun jauh daripada Nabi pun tetap mereka menggunakan pakailah yang muktabarlah. Baik, kemudian perubahan selawat dan salam juga diakui syas kerana wafatnya Nabi SAW tidak mengharuskan perubahan selawat dan salam dari khitab orang yang ada pada ghaibah kepada ghaibah orang yang tiada. Sebenarnya Rasulullah tetap hidup di kuburnya dan salam kita pun akan sampai padanya di mana jua kita berada. Ini jelas bagaimana disebut dalam hadis-hadis sahih. Antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, dia kata sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai beberapa malaikat di bumi yang suka berjalan-jalan. Mereka bertugas menyampaikan salam kepada umatku, kepadaku. Nampak? Nabi kata ada malaikat-malaikat yang suka berjalan-jalan. Jadi tugasnya menyampaikan salam daripada umatku kepadaku. Jadi mana kalau ada umat Nabi ini beri salam pada Nabi kan, maka malaikat tadi dia akan sampaikanlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan?
Kemudian Al-Hazim dalam kitab Al-Fasli menyatakan bahawa demikian juga dengan apa yang telah jimatkan ulama dan ditentukan dengan nas bahawa orang yang bersolat sama ada fardu ataupun sunat seharusnya mengucap selawat Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh apabila ruh Nabi SAW tidak ada maka mengucapkan salam kepada yang tak ada pasti sia-sia. Sedangkan Nabi masih hidup. Nabi masih hidup di dalam kubur lah. Tidak. Para Nabi semua tetap hidup dalam kubur. Kan ada bawah saya kata? Okay. Para Nabi, Nabi juga pernah berkata, para Nabi semuanya tetap hidup di kuburan. Baginda juga pernah bersabda, para Nabi semuanya tetap hidup di dalam kuburan mereka. Dan mereka menaikkan solat di dalam kubur. Mereka solat dalam kubur mereka lah. Macam mana keadaannya? Wallahualam. Kan? Ha. Biasanya? Lagi? Panjang tu? Cukup? Tuan-tuan boleh baca eh? Boleh baca nanti kan? Okey. Tuan boleh baca sendiri lah. Biasanya tuan-tuan, setelah penjelasan ini, maka menurut pendapat yang sahih dan terpilih, menurut kami bahawa lapan tasyahud seperti diriwayatkan oleh Ibn Abbas berbunyi, At-tahiyyatul mubarakatuh salawatul ta'ibatulillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Okey, banyak lagi pembahasan belakang ni, bawah ni. Tuan-tuan lihat nombor 7 tu, nampak tak? Nombor 7. Lafaz wahdahu la syarikalah. Kan? Okay. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa makna wahdahu la syarikalah? Wahdahu mana esa, tiada sekutu baginya lah. Jadi lafaz wahdahu la syarikalah ni tuan, dia ni berasal daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Ha, daripada Sayyidina Abdullah bin Umar. Beliau merupakan seorang sahabat yang paling kuat mengikut baginda Rasulullah SAW. Lafaz ni berbunyi, lafaz ini aku tambahkannya kepada tasyahud. Ha. Mana Nabi tambahkan wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Eh? Yang biasa kita baca tu tak wahdahu la syarikalah. Tak ada kan? Ni wahdahu la syarikalah ni ini tambahan daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Okey. Jadi Umar kata lafaz ni berbunyi berbunyi mana lafaz ni aku tambahkan pada tasyahud. Jadi hadis ini riwayat daripada riwayat oleh At-Tahawi dalam kitab Syarah Al-Ma'ani Al-Asar. Eh? Dan penambahan ini merupakan perbuatan yang baik. Jadi penambahan ini tentang merupakan perbuatan yang baik. Ia juga merupakan dalil tentang kewujudan bidah hasanah. Bidah yang dipandang baik. Ini jadi tak boleh kita katakan bidah dolalah ni. Sebab bidah ada dua kan. Bidah hasanah, bidah dolalah. Jadi tak boleh kita guna pakai boleh katakan sebagai bidah dolalah. Nampak? Jadi maknanya Abdul Umar pun ditambah. Tambah kat sini. Kan? Biasa kita baca asyhadu an la ilaha illallah je. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Tak ada apa kita baca wahdahu la syarikalah. Rupanya Abdullah bin Umar dia tambah sini. Wahdahu la syarikalah. Betul tak eh? Ha. Hazan. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'ilman mudhi'an.
Baik, kita tambah sekali lagi. Baik, jadi tadi berkenaan penambahan lapas wahdahula syarikalah. Okey, jadi dia merupakan satu bidang hasanah, bidang yang dipandang baik menurut Ibn Umar dan sisi ulama salaf yang lain. Apabila ada orang bertanya, kenapa anda tidak menggunakan tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang terdapat padanya lafaz salamu ala nabi. Salamu ala nabi kan? Mana maksudnya? Ha? Ha, ni kan? Ha. Assalamu ala nabi. Okey, salamu ala nabi ni daripada benda maksud. Sedangkan assalamu alayka ayuhan nabi itu daripada Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas Sultan. Jadi, persoalannya, kenapa anda tidak menggunakan tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang terdapat perkataan lafaz assalamu ala nabi berbanding tasyahud yang diriwayatkan Ibn Umar yang mengandungi tambahan wahdahula syarikalah? Kenapa wahdahula syarikalah ni dibolehkan sedangkan assalamu ala nabi tak dibolehkan? Ini persoalannya lah. Jawapannya dekat bawah tu. Sebabnya adalah perbuatan mengubah tak boleh, manakala menambah itu dibenarkan. Ubah tak boleh, kalau tambah boleh. Atau dengan kata lain, mengubah tasyahud yang diajar oleh Rasulullah adalah tak boleh, manakala menambah dengan menggunakan ijtihad itu dibenarkan. Jadi wadaulah syarikalah ni ditambah. Mana kita tambah wadaulah syarikalah? Asalnya la asyhadu an la ilaha illallah saja. Kemudian ditambah wadaulah syarikalah. Kita tak mengubah. Kita tak ubah tapi tambah. Jadilah. Kata musannif.
Manakala menambah dengan menggunakan ijtihad itu tak adalah dibenarkan. Dalil bagi menguatkan hujah ini sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Bukhari yang mengisahkan seorang lelaki yang menambahkan lafaz Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Kan? Kan ada yang kita baca macam tu kan? Ha. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Ini lafaz penambahan. Bukan kita ubah. Tapi kita tambah hujungnya. Tambahkan. Sami Allahu liman hamidah. Lepas itu tambahlah. Rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi. Dalam soal ini, baginda bersabda, aku melihat lebih 30 malaikat berebut-rebut untuk mendapatkannya. Untuk menuliskan pahala lah. Pahala orang yang mengucapkan Sami Allah, Rabbana lakal hamdu tadi. Jadi berkenaan dengan hadis ini, hadis ini Imam Ibn Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menyatakan hadis ini boleh dijadikan dalil dan hujah bagi membuat satu zikir dalam solat yang tak diajar oleh Nabi apabila ternyata ia tidak bertentangan dengan zikir yang maksur. Asalkan yang penting dia tidak bertentangan yang asal dia. Asalkan kita tak ubah, tak ubah yang asal. Tambah boleh. Ha, macam tu. Tambah boleh. Ubah tak boleh. Macam tu. Secara ringkasnya, apa yang diwayatkan oleh Ibn Mas'ud itu adalah pertentangan dengan apa yang diambil oleh Rasulullah SAW. Yang mana pertentangan tadi? Assalamu ala Nabi itulah. Assalamu ala Nabi. Kan jadi bertentangan dengan riwayat yang masyhur yang diambil daripada Nabi. Sedangkan apa yang diwayatkan oleh Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, ianya tidak bertentangan dengan riwayat yang masyhur daripada Bani dan maksud daripada baginda. Perkara ini sebenarnya tak perlu dijadikan ukuran. Perlu diketahui bahawa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud itu juga bertentangan dengan ijma' dan nas sebagaimana yang telah pun kami sebutkan. Sementara yang diriwayatkan daripada Ibnu Umar ataupun Abdullah Ibnu Umar pula tidak sedemikian. Dan di sana terdapat banyak dalil-dalil lain menguatkan apa yang dikemukakan yang tidak disebut di sini. Akan tetapi, penjelasan yang kami kemukakan di sini sebenarnya sudah cukup apa yang menginginkan kebenaran. Nah, jadilah. Sebenarnya kesimpulannya, kalau kita menambah, bolehlah menambah. Tapi janganlah menambah yang boleh, orang kata, mana makna yang tak sesuai maknanya, tak boleh. Nambah ni mana-mana yang sesuai kan, yang orang kata tidak bercanggah dengan Quran, tidak bercanggah dengan hadis kan, tidak menyanggah, tidak menduakan Allah ataupun menyalahi daripada sifat-sifat yang wajib pada Allah. Itu tak bolehlah kalau menyalahi semua, asalkan bertepatan bersesuaian dengan sifat-sifat yang wajib dengan Allah Ta'ala, maka bolehlah kita guna. Yang tak boleh itu kita ubah. Boleh? Okey. Wallah alam bisawah. Itu saja. InsyaAllah akan datang kita sama lagi. Berkenaan dengan Sayyidina pula. Itu. Tak sampai lagi Sayyidina lagi. 264 nanti insyaAllah. Tanda 264. 264. Sambung masalah. Nanti akan datanglah. Saya buka soalan sebelum saya tutup. Kalau ada. Nak tanya lah, kalau pertambahan tu guna pakai bahasa Arab biasa, boleh tak? Tak macam apa? Bahasa Arab fusahah. Fusahah lah, standard punya bahasa Arab. Bukan bahasa Arab Ami. Bahasa Arab pasar tak boleh lah. Bahasa-bahasa Arab kitab. Kitab lah. Tu boleh. Bahasa itu memang tak boleh lah. Tak boleh lah. Bahasa Arab yang tulis punya bahasa Arab lah. Dengan nahu dia, dengan sorab semua. Kan? Gitu. Sebab takut bahasa Arab Ami kan lain pula. Takut lain pula mana dia nanti.
kena Arab Fusaha lah, bahasa Arab kitab punya. Sebabnya yang nak tambah ni pun mestilah orang yang pakai juga bahasa Arab. Betul tak? Tak boleh orang sebarangan orang. Tak ya, takut lain lah, lari pula mana nanti kan? Macam tu. Baik, Alin? Boleh? Boleh? InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna aiman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala usana halalan mubarakatan katsira. Wasiyana pata ya alim na wala naqulu bana binuri ma'rifataka wa aftan hala futu al arifin. Allahumma faqina bidin, Allahumma faqina bidin. Allahumma jal hadza jab'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqil ma'suma. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa antal fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.